بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين المسلمات, pada malam ini kita dapat sambung pengajian kita yang tertangguh pada 6 hari bulan yang lepas. Pada 6 hari bulan itu kita telah menyatakan ataupun telah menerangkan serba sedikit tentang kelebihan berjamaah. Nabi kata, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berada dalam jamaah, jangan lari daripada jamaah. Maka jamaah ini boleh kita tafsirkan jamaatul muslimin, perhimpunan orang Islam, itu dipanggil jamaah bentuk umum. Dalam organisasi, dalam perpakatan, dalam kerja bergotong royong dan sebagainya, jadi kita wujud kebenaran itu dalam masyarakat. Tak boleh tidak tu. Jangan kita buat jadi nafsi-nafsi. Bahasa kasar orang Melayunya macam, tak tahu nak kata apa lah. Ada satu istilah, orang yang melarikan daripada jamaah ini, istilah minta maaf, macam babi tunggal dia kata. Orang tua-tua dulu. Betapa hinanya tu sampai dinisbahkan macam itu. Bolehlah kita buat lain, jamaah ini, boleh kita tauladankan dengan sekumpulan kambing. Sebab itu dalam sejarah, kenapa para nabi-nabi ini kebanyakannya mereka pelihara kambing? Yang kita ingat macamnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kebanyakannya mereka ini ternak kambing. Kalau Nabi Musa, dia tak ada hak sendiri. Dia ternak kambing tu pak mentua dia punya. Pak mentuanya sudah terdahsyat tua. Sebelum itu, dua orang anak dara. Nabi apa tuan-tuan? Nabi Syaib. Ya. Bila Nabi Musa sudah berkahwin dengan salah seorang daripada anak Nabi Syaib ini, maka mas kahwinnya, upah kahwinnya itu ialah dengan memelihara kambing. Omen miskin sungguhlah ya Allah. Tak kisah, dia mas kahwin ini mesti itu tuan, tak boleh tidak. Tapi jangan letak tinggi-tinggi sangat. Mas kahwinnya 22,000 serba satu. Tumbang anak kunan. Ada, beri patut-patutlah. Dengan harga barang hari ini pun kena ambil kira juga. Sebab itu mas kahwin ni kalau di Selangor saya tak tahu berapa mas kahwin tu. Bukan hantaran mas kahwin. 300 eh. Tinggi lah tu. Bukan 22 ringgit dah. Kalau wilayah kalau tak salah 60 berapa, 88 dinar atau apa. Tak tahu lah, tak kisahlah berapa pun, jangan rendah sangat. Dan jangan tinggi sangat. Dan boleh diambil benda saja, boleh.
sedikit dekat Bandung. Mas kawin dengan sebatang pin. Boleh? Mas kawinnya dengan sebentuk cincin besi. Boleh? Kata Allahyarham Tuan Guru Nak Aziz, cincin besi senang saja pergi ke pagar tu, ada besi lebih-lebih tu, dawai tu, buat bulat dulu Tuhan, bagi cincin berapa. Kalau perempuan tu nak, boleh. Peri tak ada. Kan dulu timbul dalam organisasi Arkam, kata saya tanya. Tapi saya bersabar lagi. Kawin dengan baca Fatihah saja sekali. Tak boleh. Tak sah kawin itu. Tetapi berkawin dengan mengajar Fatihah boleh. Ada manfaat balik pada perempuan itu. Boleh mas kawinnya dengan mengajar Quran sampai khatam. Boleh. Katalah suami itu ustaz ke apa-apa. Ada orang pandai mengaji. Mas kawin duit tak ada, mas kawin dengan mengajar Al-Quran sampai khatam contohnya. Atau separuh daripada Al-Quran, 15 juzuk ke berapa ke? Boleh. Kalau dengan mas kawin pri, kalau perempuan itu setuju. Kawin di pada pasir, macam cerita Ahmad Al-Baqir. Mas kawinnya pri. Besar perempuan itu mau begitu. Ya, apa lagi? Jadi kita tak boleh lari daripada jamaah, tuan-tuan. Jamaah ni lah kena betul. Itu saya nak tekan di situ. Jangan keadaan jamaah tu melintang pukang, kita pergi masuk dalam lintang pukang. Kita pahanyut sekali. Ya, faham? Maksudnya. Sebab itu tempat berjamaah secara khususnya sembahyang berjamaah seboleh-bolehnya, makan berjamaah. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim dia sengaja cari orang nak makan bersama. Masya Allah, carilah siapa-siapa dulu nak makan di rumah dia ke apa, dia tak ada orang lain ataupun makan di gerai lah. Kalau kita hari ini cari kawan main-main makan sekali. Boleh faham tu? Makan mayang dia, makan bawa berjamaah. Kita berjamaah dengan isteri kita, makan bersama. Jangan istilahnya ambil makan semangkuk sepiring, pergi makan sana seorang, sana seorang, sini seorang, tak boleh. Bukan haram, maksud saya tidak ada berkat. Biasanya anak muda lah ambil sepinggan pergi makan depan kiri. Kalau ada anak-anak cucu-cucu kita berperangai macam tu, mesti dibetulkan sekarang supaya dia hidup makan berjamaah. Dari situlah cara kita bercakap, berkomunikasi sambil bermakan, nasihat ke, beri semangat ke, apa-apalah, supaya berjaya pada masa depan. Anak-anak yang umur baru 5-16 tahun itu. Okeylah. Selain daripada itu, tidur pun berjamaah juga. Ini kena salah faham. Kita yang bujang nak tidur berjamaah dengan siapa? Kita yang ada isteri, tidur bersama dengan isteri. Isteri tidur bersama dengan suami. Dalam tahun 60-an dulu, saya teringat, ada satu budaya dalam filem Melayu, Katil 2. Tadi bujang, tapi sini satu di sekat isteri di sana, suami di sini. Tak sesuai dalam Islam. Dia mesti satu katil atau satu tilam. Macam tu. Hidup pun berjamaah. Anak lelaki sama anak lelaki. Anak perempuan sama-sama anak perempuan. Rumah kita ada 3 bilik. Bilik pengantin tua, satu. Murid apa nama tempat dengan tempat anak lelaki sebelah bilik, anak perempuan satu. Sebab itu pernah dicadangkan dulu dia buat rumah pelik ni 2 bilik.
harga murah tak sesuai. Ditegur kepada pihak kementerian berkenaan, akhirnya ubah 3 bilik walaupun kecil. Nak suruh berjamaah itu satu. Wallahu'alam. Jadi bila berjamaah ini boleh tak kita bercakap, bertegur sapa dalam masjid contohnya? Boleh, tapi jangan lebih-lebih. Cerita bak dunia ni dalam masjid, bisnes dalam masjid contohnya. Tuan-tuan siapa yang ingin makan ubat kuat, sila berjumpa dengan saya nanti lepas bayang. Tak boleh. Nabi kata, rugilah kamu, rugilah kamu kalau iklan dalam masjid, termasuk dengan handset kita pun, atau SMS, iklan dagangan kita. Rugilah kamu, rugilah kamu. Keluar ke halaman masjid tu, itu bolehlah. Ada pula buat ilah. Saya beritahu dia, tapi nak jualnya di luar. Sebab itu saya selalu melarang pihak masjid mana-mana yang saya pergi mengajar, jangan benarkan orang menjual di kawasan, bukan kawasan, maknanya dalam masjid. Di luar ataupun serambi itu, dia luar dalam masjid dua hari. Yang luar masjid itu tak garis kereta itu, boleh. Tak berkat. Terlalu, paham itu. Jadi pada bulan ini, nak sambung pada 6 hari bulan yang satu, bulan lepas itu, tajuknya keutamaan sujud. Bila sebut sujud, semua kita tahu. Kepala ke bawah, body kita, punggung kita di atas. Kalau punggung di bawah, kepala tu atas, tak boleh. Tak sah sujud tu. Kecuali lah terpaksa, itu cerita lain. Semayang darurat ni. Tuan-tuan kalau pergi ke Masjidil Haram, kadang-kadang kalau semayang Jumaat tu, terpaksa duduk tak benar. Walau kita boleh berdiri, boleh duduk, tapi tak ada ruang. Tak boleh nak sujud, tuan-tuan. Orang terlalu ramai sangat. Kita duduk tak benar. Di Masjidil Haram tu ada benar gitu. Duduk atas tu. Semayang. Tapi sujudnya dengan rokok berbeza. Rokok tinggi sikit. Sujud, rokok. Ya, tidak. Sujud rendah ke sini. Ini saya nak bagi bahanlah kepada mereka-mereka sembahyang atas kursi ya. Ini kena ambil perhatian juga. Terutamanya atas kursi ini. Tak boleh nak lipat, berarti tak boleh. Itu dah longgar. Turun ke begini. Rokok ya. Allah. Sanya Allah. Sujudnya lebih. Allah. Lebih sikit tak apa. Jangan rokok rendah, sujudnya lebih. Apa nama tinggi daripada sujudnya tinggi daripada rokok, tak sah. Anda ingat ni perhatian juga orang yang uzur pun kena mikir cara uzur, kaedahnya betul, boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang baring dan sebagainya. Kalau isyarat mata lah sampai last sekali sembahyang dengan guna isyarat mata tu terlentang di bantal tu, di tilang. Manalah tahu kena kat kita. Ada sembahyang main mata. Jadi bila kita boleh dalam kiam, celik mata. Itu tak apa. Kiam ke sujud ke. Tapi bila rokok, hudukan mata tu sikit saja. Kemudian bila sujud, pejam ke mata. Ataupun rendah sedikit daripada rokok tu. Ini isyarat mata. Itu yang selalu belum faham setengah-setengah jamaah. Okey, faham tak tu? Jadi kita nak cakap malam ini ialah keutamaan sujud. Sujud ni ada beberapa nama ya tuan-tuan ya. Sujud dalam sembahyang itu yes, kita tahu. Sujud dalam sujud sajadah, satu. Sujud tilawah, satu. Sujud syukur,
Ada satu, nama-nama sujud itu. Kalau sujud tilawah, di luar daripada sembahyang, kita baca ayat-ayat yang ada tanda sujud di situ. Sajadah, dia tulis. Di Quran. Dia tulis. Apalah. Misalnya, wasjud wa qtarib. Surah Iqra. Boleh sujud. Sujud apa? Sujud tilawah. Menghadap arah kiblat, kita pun ada wudu, menutup aurat yang sempurna, boleh sujud. Sujud apa namanya itu? Tilawah. Tilawah dengan maknanya membaca. Tapi kalau kita terbaca menghadap ke mentari naik, pusing kita dulu. Letak Quran itu, ataupun hafalannya, pusing, baru sujud. Sekali saja. Sujud sejadah. Sejadah ini maksudnya sujud ketika dalam sembahyang. Yang mengikut sunnahnya, Nabi membaca alif lam mim sajdah itu. Sampai kepada ayat perintah sujud, disitulah imam sujud atau kita sembahyang sendiri di rumah, sujud itu namanya sujud sajdah. Nak baca apa dalam sujud itu sunat. Sujud itu sunat juga. Kata Imam Ghazali, kita dalam keadaan apa, tak ada wuduk ke, ataupun tidak sempurna aurat kita, tak tutup aurat yang sempurna ke, kita duduk baca Quran lancar, tapi tak ada mereka tu, ya. Tapi kita isyarat ke dalam hati, kita sujud. Seperti itu Imam Ghazali kata. Okey. Sujud sajadah. Biasanya Nabi buat pada hari subuh pagi Jumaat. Begitu. Sini ada sejarah kan? Imam bawa. Tiba-tiba imam bawa ayat lain, dia terlupa. Imam rokok, jangan kita sujud. Pernah berlaku di kampung saya lah, ayat bang saya jadi imam. Dia pergi baca ayat sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaq, dia terlupa. Kalau bagaimana, orang tak tahu lah. Orang dah tua ni, ya. Bila dia rokok, makmumnya turun sujud sejadah kononnya. Syaratnya imam sujud baru kita sujud. Dalam sembahyang ni. Ingat baik-baik tuan-tuan, kena kita faham ayat apa yang imam baca hari Jumaat. Pada hari ini, Rabu, Khamis, so, malamnya. Pagi Jumaat tu. Okey, itu nama sujud sejarah secara ringkas. Selain daripada itu, ialah sujud syukur. Pun kena ada wuduk juga dan kita menutup aurat sempurna menghadap arah kiblat. Kalau kita sedang berdiri, terus sujud saja. Jangan rokok lagi. Kalau kita sedang duduk macam kita tuan-tuan yang duduk, teringat nak sujud, tapi ingatlah tengah duduk belajar ni pula. Maknanya di luar daripada itulah. Kita terus sujud saja. Baca adalah sujud yang kita selalu baca. Baik? Sujud ni utama sekali. Dan doa dalam sujud ni pula sangat dimakbulkan Allah. Kalau dalam sembahyang, kita bacalah ayat yang tadi. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang selalu kita hafal. Kalau ingat, saya tak ingat lah Ustaz doa tu. Sujud juga, tak baca apa-apa. Nak baca apa? Bacalah apa-apa doa lain. Tapi tidak masuk surat dah. Jangan baca dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Dan sembahyang ni, tak boleh. Yang pernah berlaku ni, ngaji tak habis. Ada tu imam, saya tugas diserahkan dulu. Imam besar pula tu. Orang panggil imam besar lah. Imam daerah. Saya ustaz dicerita dengan saya, di Serambi Masjid gitu. Kalau saya sembahyang, tujuh akhir tu saya minta doa kepada Allah sungguh-sungguh.
minta bagaimana ni saja saya nak tes dia lah. Saya minta lah dalam bahasa Melayu saya, ya Allah ampunkanlah dosaku, dosaku banyak, ya macam-macam lah. Dalam sembahyang ni sujud akhir hukumnya kan batal sembahyang tu. Pasal kita bercakap Melayu, okey lah faham. Utama kan sujud ni sebab Nabi pun sangat suka sujud ini. Sebab itu kita pernah dengar bahawa Nabi bangun malam sembahyang tahajud, dia sujud akhir itu, dia sujud begitu lama sekali. Lama sangat sujudnya. Sehingga satu ketika saya dah cerita dulu, Aisyah ni orang panggil mencari suami dia. Gelap-gelap sikit, rabak dia panggil. Bagaimana abamat ku ni? Begitu. Sebenarnya Aisyah ni nak cari ilmu. Hebatnya. Bini kita, bini ustaz betul buat macam itu. Tapi Aisyah ni cerdiknya, dia nak cari ilmu. Sehingga dia sambil tu gagau, faham? Faham? Laba. Betul kita laba ikan tu. Laba. Terpegang Nabi. Nabi sedang sujud ni. Sujud semayam. Nabi terus sujud. Aisyah pun pegang. Pegang air panas lagi. Begitu. Belum mati dah. Panas-panas tu. Sebab kalau mati, dah memang dia sejuk badan kita ni. Okey. Jadi, Aisyah pun pergi tidur lah. Nabi terus semayam. Di sini timbul istilah batal wudu. Begitu. Timbul masalah pembatalan wudu, pembatalan air sembahyang. Imam Syafi'i kata, senang faham. Imam Syafi'i berpendapat Aisyah pegang yang berlapis. Begitu. Pegang di atas baju ke, pegang di atas jubah ke, yang berlapis. Jadi kalau berlapis tidak batal wudu. Itu pandangan mazhab Syafi'i rahimahullah. Imam Hambali pula berpendapat pegang dengan berkulit pun tapi tak ada nafsu. Nafsu tu apa pula Ustaz? Apulah dah. Nafsu tu serau dia. Dia rasa gerak orang Kelantan kata. Begitu. Dapat. Itu pandangan mentafsirkan mazhab masing-masing. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i ini lebih cermat. Aisyah sentuh di atas berlapis, di atas jubah dia, jubah Nabi. Itu pandangannya. Akhirnya sampai nak menyatakan satu penyebab sujud tadi, Nabi ni sangat suka sujud lama-lama. Tapi ingat, jangan salah faham. Kalau kita sembahyang jemaah, imam dah bangun baca tahiyat, kita masih duduk sujud lama-lama. Salah cara dia. Dipanggil maaf, lebay mengaji tak habis. Dia mengaji biar habis di situ. Maknanya kalau berjamaah, tuan-tuan dan perempuan, kita jangan sujud lama, hendaklah kita ikut imam bangun, kita bangun. Biar ada tamakninah sudah kita. Baik. Banyak nama-nama sujud ni ya. Bila kita sebut sujud, adalah anggota sujud dibagi. Ini pun tak berapa tepat setengah-setengah tu. Ya. Anggotanya sujud ni apa? Dahi kita ni. Dahi kita ni walaupun sedikit terkena di sejadah tu. Satu. Jadi kalau kita pakai sorban, pakai kerpiah, pakai telekung, dia ada ruang dahi itu ada. Walau sikit, kena ni, kulit dahi kita tu kena ke lantai. Kalau pakai sorban macam begali tu, nah, begini punya tingginya, sujud atas kain sorban, maka kauliyah rojehnya tidak sah.
teduh. Yang kedua, tapak tangan. Dua tapak tangan ini hendaklah lurus ke depan. Sebab itu dia kata dalam kitab Fiqh Bab Sujud ini, rapatkan jari supaya hujung-hujung jari ini menghadap arah kiblat juga. Oh, seperti itu. Baik. Berbeza dengan rokok. Rokok dia suruh jarangkan jari kita, letak di kepala lutut ke depan supaya gugur dosa-dosa kita dari celah-celah jari. Allah. Satu, dahi, tapak tangan. Yang kedua, lutut. Lutut mesti kena dua-dua lutut kita seboleh mungkin. Kalau dah sakit lutut tak boleh nak ni, macam-macam cerita lah. Itu bab uzur ni lain, ini bab normal. Dua lutut. Yang ketiganya, hujung jari kita tu kena hujung lantai. Paling kurang ibu kaki. Ya. Jangan duduk macam begini. Apa nama? Itu tak kena. Tak betul cara sujud. Anggota sujud tak kena. Itu ada khilaf-khilaf. Rila saya tak nak cerita apa khilaf tu. Dia kena lipat kaki. Boleh faham je? Boleh faham semua ya? Kami pun banyak silap lagi. Jangan terikut-ikut dengan orang luar lah. Biasanya mereka lah Arab tu ke macam-macam cerita saya tengok daripada semayang tu cakap dia wallahualam. Kita tak nak datang tu pun tak boleh juga, mungkin dia pun belajar juga wallahualam. Boleh faham? Anggota tak sujud ada 7. 1, 2 tapak tangan, 3 lutut, 2, 5 hujung jari. Tak memadai dengan begitu saja. Ada orang kata hujung kuku pun boleh lah. Itu sebaiknya tu dia rapat, apa nama, kena lantai. Jaraknya itu lebih kurang sejengkal jarak antara kaki dengan kaki masa sujud tu. Jangan dirapatkan dan jangan dijarangkan sangat. Lebih kurang sejengkal, 8 kaki lebih kurang. Baik. Balik kepada keutamaan sujud ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yasjudu lillah sajdatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hutta 'anhu biha sayyi'ah." Tiada seorang muslim pun yang bersujud, kata Nabi. Tak ada seorang muslim atau seorang Islam yang bersujud kepada Allah. Sekali sujud sahaja, baru sekali saja kita buat, melainkan Allah mengangkat baginya satu darjat atau satu pahala dan menghapuskan satu keburukan dosa. Kelebihan dia. Itu baru sekali, kalau dua kali, tiga kali, empat kali dan hari-hari tiap masa lagi baik. Gitu. Baru sekali je pun. Sujud ni hanya kepada Allah saja, tidak kepada makhluk lain, dinding ke apa. Walaupun kita menghadap ke arah dinding, tapi bukan sembah dinding. Bukan sujud kepada dinding. Kita di depan Kaabah, kita sujud. Bukan kita menyembah Kaabah. Tapi sujudnya itu lillahi ta'ala, kepada Allah saja. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا katanya orang yang sujud ini Allah akan mengangkat darjat dia di sisi Allah. Kadang-kadang dunia pun boleh dapat darjat di dunia, tanda orang ini menyerah diri, khusyuk tawaduk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah lah. Tapi yang di akhirat memang Allah angkat darjatnya bagi orang yang beriman tadi. InsyaAllah. Sebab itu dalam sejarah, sejarah orang-orang kafir dipanggil jahiliyah. Orang kaya-kaya, orang yang berpangkat, orang yang kaya raya lah begitu, dia ada khadam dia. Berjalan pada mana, khadam ada ikut dia, pengawal pribadi dia. Bila dia jatuh tungkat sekalipun, tungkat dia terlepas, dia ada bertungkat selalu, dia terlepas tungkat, dia jatuh ke tanah, dia takkan ambil, tunduk ambil itu dia tak pantang. Itu sejarah, sejarah jahiliyah dia panggil. Dia akan panggil khadam dia, hoi, bukan dia panggil nama lebih, hoi, ta'al dia kata. Ambil tungkatnya. Wahanya tungkat tu di depan dia je.
dia tak boleh, dia pantang tunduk ke bawah tu. Oh, bukan senang tuan-tuan itu. Sebab itu bila perintah solat, bila perintah solat saja memang kena rokok, kena sujud. Dia sama. Aduh, itu dipanggil sembahyang dalam konteks pendidikan. Besmikan apa nama keangkuhan, membesmikan keegoan dalam masyarakat jahiliyah. Jadi orang yang sujud, rokok, sujud ini ialah tanda orang yang merendah diri. Kena ada macam itu. Dipanggil dalam kitab Imam Al-Ghazali, dia kata, hendaklah kita rasa tazallul. Tazallul itu makna hina, menghina diri kita dengan Allah. Siapalah aku, siapalah saya. Hapuskan keegoan. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, kalau rasa masih belum lagi rasa ego lagi kamu dengan manusia lain, jangan sujud lagi. Ampun, itu tinggi punya makam kali. Wallahualam, saya tidak tahu. Nak cari tunggu macam itu payahlah sikit. Walau kemanapun, itulah caranya. Dia panggil tazallul, takhasyuan, tawadduan, dan macam-macam. Ada 10 semua sekali. Allah Akbar. Boleh faham ya? Maklumlah. Kita orang mulia dahi letak di lantai, punggung pula naik ke atas. Tebal. Ini pernah Tok Sami Siam masuk Islam kerana dia lihat orang Islam sembahyang di tepi di mana-mana lah. Dia tengok, tengok sungguh-sungguh. Pak Lebay ni sembahyang di tepi jalan ke, di mana-mana lah, di perhentian mana, gitu. Dia tengok, dia perhati sungguh-sungguh. Kenapa orang Islam macam ini, macam ini, macam ini sujudnya? Ia kenapa orang Islam sembahyang ada tunduk rokok, ada agak tangan, semua ditanyalah. Kenapa bila sujud tu kemudian punggung kamu tinggi daripada kepala? Jadi Pak Lebay ini cerdik, Pak Lebay yang cerdik cara dakwah, ya. Kalau kita pergi cerita ini agama saya apa, macam itu tak masuk. Dia cerita, sebenarnya kami ini sedang mencari Tuhan. Oh, cara dia, cara jawab pada Sami Siam itu. Pertama sekali, kami selendah dulu. Angkat tangan. Itu dia jawab cara dia, sebenarnya angkat tangan ini orang kelemasan sebenarnya dalam kitablah. Ini dia panggil selendah. Macam kita kalau orang nak acu pistol ke sedapa, kita tak boleh tembak kan, tuan-tuan. Betul tak? Begitu. Kak tangan. Tengok bawah. Tempat sujud tadi. Kami mencari. Tak jumpa juga. Tak nampak pada kami. Kemudian kami rokok. Tak nampak juga. Sujud. Tak nampak juga. Bila kami sujud, kami nak suruh Tuhan kami cek kebersihan kami. Oh, dia kata. Tengok. Tak ada najis. Tak ada apa-apa kotoran. Terdapat keluar najis. Gitu. Dengan cara jawapan itu panjang lagi cerita itu sebenarnya. Tapi saya kena masa tak cukup. Jadi orang Sami itu boleh memeluk Islam, tuan-tuan. Ini dia panggil hikmah. Wahanya bukan begitu maksudnya, tapi dia cerita pakai akal saja untuk jawapan pada orang bukan Islam tu. Nah, itu lalu Sami itu betul. Betul dia. Ada dia masuk Islam. Tak apalah, lepas tu betul balik dia masuk Islam. Terimang ya? Wallahualam. Fikir ya. Sabda Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akrabu bayakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Ah, itu. Seseorang hamba paling dekat dengan Tuhannya sewaktu ia bersujud. Ah, itu tempat paling dekat dengan Allah ketika sujud. Oleh itu maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Ah, doa ini carilah doa yang maksurat. Doa yang dibaca oleh Nabi. Yang jangan jadi macam baca macam saya kata Imam Sadi serahkan tu. Itu saya tugas di sana. Tu baca dalam bahasa Melayu, ya Allah, aku ni dosa banyak, gaduh itu salah. Dia tak belajar sungguh-sungguh, dia kira dia dengar ustaz tu cakap suruh sujud, doa dalam sujud. Dia pun minta lah dalam bahasa dia. Nah, tak apa. Jadi baca dalam bahasa yang dipanggil surat ataupun ayat-ayat Allah, bukan tujuan nak menghina ayat Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah dan sebagainya. Oke, okay? Paham. Di hari kiamat nanti Allah penampakkan asar sujud. Ah, ini satu cerita lagi. Firman Allah Taala dalam surah Al-Fath ayat 29. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Aduh. Tanda-tanda mereka ada di wajah mereka tersebab daripada bekas banyak bersujud. Aduh. Ini ada dai, bukan sengaja bagi jadi hitam. Itu nak jadi riak tuan-tuan. Tapi dah jadi hitam sendiri apa boleh buat? Kan orang banyak sujud ni hitam dahinya kan. Kita pun nak tunjuk kepada masyarakat apa nama tanda lah apa-apa pun pasti tekan semua-semua menjadi hitam dahi tu. Bukan tujuan itu. Tapi tanda di hari akhirat esok ni kesan-kesan orang bersujud ni nampak pada wajah mereka. Allah. Ini ya Quran, simahum min wujuhihim min asari sujud. Dia nak hitam ke tak hitam ke? Kalau nak hitam senang saja tuan-tuan, saya boleh tunjuk caranya kalau nak buat. Tapi jangan buat. Ya, habis limau nipis tu panggang dia beri panah-panah. Tonyohlah apa ni, tekan kat dahi kita tu, gesel-gesel hitam dia tu. Tapi hitam yang macam itu tak ada artinya, bukan disuruh begitu. Tapi ada orang-orang yang kuat sujud ni, hitam dahi dia. Kadang-kadang sampai keras tengok tu. Jadi kematu. Itu Tuhan nak jadikan dia macam itu, Alhamdulillah. Tapi tak adalah rasa bongkak, sombong kerana dia ni gaji sujud. Itu hak Allah. Kita sujud tadi kerana merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah saja yang kita bersujud. Allah Akbar. InsyaAllah akan datang kita akan terangkan tentang kewajiban berkhusyuk. Khusyuk ni pun penting juga tuan-tuan. Akan datang insyaAllah. Sembahyang kena khusyuk, beribadah kena khusyuk. Semuanya khusyuk. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni tenteram hati. Hati kita tu tak ada telan kabut. Tu mana khusyuk, tenteram, tenang. Dia khusyi'in. Misalnya Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjayalah orang-orang yang beriman di mana mereka dalam sembahyang mereka khusyuk mereka. Khusyuk ni tak ingat benda lain lah, hanya Allah saja. Tapi ialah kelemahan kita. Hati ni ada istilah gila-gilaan dia. Dia merayau pergi masa semayang, kau ingat habis barang yang kita hilang. Tak lagi nak makan lauk apa pun kita ingat juga dalam semayang. Dua atur. Tapi dengan ini, istilah asalnya tak khusyuk. Tapi Allah tahu hati kita. Itu jawapan dia. Allah Maha mengetahui kelemahan kita.
minta ampun kepada Allah. Jangan sampai tak minta ampun pas bayang pakai caw itu dia. Banyak kita turut nampak lah sekarang ni makin bertambah maju dunia ni, nak cepat berkeligama ni. Lepas bayang kau angkat waalaikumsalam. Istighfar kau tidak, minta ampun kau tidak, pakai belah itu dia. Ini dipanggil orang yang laksana macam apakah sejenis nama ni, macam lompat sana lompat sini lompat sini hari. Khusyuk ni maknanya duduk juga di tikar sembahyang, minta ampun di atas kekurangan khusyuk kita dalam sembahyang tadi. Astagfirullahaladzim gitu. Kemudian baca doa. Jangan tak baca doa pula. Kerana doa dalam sembahyang tu yes. Doa di luar sembahyang ni untuk menambah baik lagi sembahyang kita. Contohnya, Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimalah sembahyangku dengan cara sempurna. Allahumma taqabbal minna salatana. Setengah kalau bulan puasa biasanya kita tambahlah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Macam-macam kita tambah di situ boleh. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, terimalah sembahyangku dengan cara yang sebaik-baiknya. Begitu, minta kepada Allah. Barangkali kita ada cacat sana sini, maklumlah orang awam nama dia. Kita nak sama dengan para nabi, para rasul. Mereka kalau dah sembahyang lupa habis masalah dunia. Masalah apa pun dia lupa. Itu dia. Dia ingat hati dia tu orang kata tepat tajam lah hati dia ingat kepada Allah. Kita ni sejak ingat, sejak lupa, sejak ingat, ini ada. Tapi sembahyang juga. Tapi dia punya kelebihannya tentulah kurang daripada orang yang betul-betul khusyuk hati dia kepada sembahyang. Allahuakbar. Fadilat khusyuk ni, ada setengah siapa tak kenal kiri kanan tu siapa. Ini tinggilah makamnya. Dalam kitab hikam dia telah belajar dulu. Ada sebut benda itu. Kita sembahyang, kita kenal tak siapa kanan kita, siapa kiri kita. Kadang-kadang kita sembahyang ni bukan kata kanan kiri. Berhujung mumpul kita tahu siapa dulu. Itu tak khusyuk. Dan pandangan khusyuk ni juga pada mata kita, tuan-tuan. Kalau mata kita dah tengok dalam sembahyang, dah tengok jam berapa. Panjang sangat Dato' Imam dibaca. Ini cerita panjang tuan-tuan. Nanti akan datang. Ini sebagai mukadimah untuk bulan depan. Kalau panjang umur, InsyaAllah. Boleh ya? Kita semayanglah. Jadi mudah-mudahan semayang kita, sujud kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mohon maaf salah silap terkasar bahasa. Aku lupa lihat dan juga aku merasa di muslimat. Baya fadal mutawfirin. Ya najata ibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna. Allahumma iftah 'alaina buturan al-'alim wa arzuqna rahmatan nabiyyin. Allahumma arina al-haqq haqqan wa صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تقبل الله